bisa kita dapat ketika kita menyelamatkan satu nyawa. Dan belakangan saya bertambah yang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa menyelamatkan nyawa satu orang, seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Gitu. Walaupun ayat kalimat sebelumnya juga diturunkan untuk kalau kamu membunuh satu orang seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim ke NFBS Bogor ini, bertemu dengan para guru dan para murid ya, dalam rangka acara karir ya, penjelasan bagaimana profesi dokter dijelaskan kepada anak-anak. Saya rasa ini program yang sangat baik ya, kita melihat bagaimana anak-anak sangat antusias bertanya banyak sana sini tentang karir sebagai seorang dokter, mulai dari bagaimana memutuskan untuk berkarir sebagai seorang dokter sampai menjadi dokter itu bagaimana, sampai ada beberapa pertanyaan yang cukup menggelitik gitu, terkait dengan bagaimana menangani pasien, bagaimana kalau pasiennya gagal, bagaimana cara belajar saat di kedokteran dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa acaranya luar biasa, anak-anak ini mempunyai semangat, dan saya melihat ini merupakan suatu program yang baik sekali dan perlu dilanjutkan, karena ini merupakan suatu pemaparan bagi anak-anak tentang profesi. Tidak hanya profesi yang nanti dibahas, ya, dalam hal ini saya membahas tentang kedokteran, tapi bagaimana mereka memetakan hidupnya nanti ke depan, ya, karena SMA itu merupakan turnover yang penting untuk menjadi nantinya dia akan menjadi apa. Sehingga dari sini dipaparkan bahwa untuk menjadi seseorang itu nanti berkarir itu dimulai dari sekarang, pilihan jalannya sekarang, dan kalau mau jadi dokter atau di dunia kesehatan, maka pilihannya ada beberapa pilihan yang tadi coba kita coba paparkan, dan pernak-pernik yang terjadi ketika berkarir menjadi dokter. Pertama, harapan saya tentu anak-anak ini termotivasi untuk bisa mendapatkan, meraih impiannya, mimpinya, mau jadi apa. Dan bisa menjadi apa itu butuh ikhtiar, butuh usaha yang maksimal, sehingga kendala-kendala, masalah-masalah yang dihadapi menjadi suatu tantangan yang mereka coba selesaikan, mereka coba upayakan semaksimal mungkin untuk bisa diselesaikan, dan tahapan-tahapan dalam meraih impiannya tersebut, ya, mau jadi dokter, fakultas kedokterannya pilihannya seperti apa, lalu kemudian ujian-ujian apa yang harus dihadapi, sampai kepada persiapan supportnya gitu ya. Tadi ada yang nanya tentang apa UKT di fakultas apa kedokteran UI atau di tempat lain gimana. Ya, ini kan terkait juga dengan nanti supportnya setelah kuliah, sanggup nggak untuk melanjutkan. Dan tadi saya sudah informasikan, jangan khawatir, karena ada beasiswa, ada hal-hal yang memang bisa mensupport. Yang penting kita upaya masuk ke fakultas yang kita impikan, kedokteran atau fakultas apapun, dan kita usahakan semaksimal mungkin dengan ya jalan-jalan yang ada saat ini, ya, ujian-ujiannya, hal-hal yang memang perlu untuk dipersiapkan.